Oke, ketemu lagi di channel gue dan oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Ninja Race New Era. Dan di sini aku sekarang bakal mencoba mengkombinasikan skillnya si kode no limiter atau kelamak no limiter sama skill reflect damage-nya dari dari demon ya. Nah, jadi kan kemarin skill Aida sama demon udah pernah kita kombin. Sekarang aku bakal coba ngombin skillnya si kode sama demon dan kira-kira kayak gimana. Karena kalau secara logika ya guys, itu bakal jadi kombinasi yang sangat-sangat OP banget sih. Itu tuh bisa dibilang skill tuh emang dibikin buat nge-counter si demon ya. Skillnya kode ini emang dia dibuat untuk meng-counter si demon. Tapi kalau kalian jadiin satu digabung sama skillnya demon, itu mah bakal ngebuat skillnya si demon tuh jadi makin kuat guys. Oke, jadi kita bakal coba setting dulu. Dan ini aku di akun subscriber, dan dia yang punya itu katanya suruh make aja goldnya, suruh settingin jujunya juga guys. Jadi ini udah sesuai persetujuan yang punya akun ya. Jadi aku bakal pindah-pindah, terus kita bakal taruh 2 bom juga. Cuman ini kan dia V2P nih, dia V2P kan, jadi kita cuman taruh 2 bom sama jucunya demon. Kita nggak pakai CS, karena emang untuk jucu si demonnya emang kita nggak pakai CS ya. Nih, jucunya demon, kita pindah di sini. Terus kita ambilin bom juga, kita harus taruh time bom juga guys. Intinya taruh time bom sama clay itu harus ya. Walaupun, apa ya, intinya tetap harus ada sih. Nah ini taruh sini, terus di sini kita taruh dia adalah time bomb ya. Clay. Jadi ini buat V2P kalian bisa pakai seperti ini juga guys ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, kalau seperti ini jadiin satu ini udah lumayan sih. Guys, goldnya sisa. Nah, ini seperti ini ya guys ya. Untuk summon-nya kita bisa dapat pakun nggak ya guys ya? Coba kita coba carilah. Aduh, free AC-nya udah nggak ada lagi, guys. TB-nya aja lah ya, TB. TB-nya kalau bisa dapat yang racun, jangan yang itu, woi. Itu jelek, woi. Kalau bisa ngeracun. Nah ini yang racun, yang B aja, jangan yang A ya. Yang racun aja bos. Oke, ini lebih bagus. Jangan taruh yang ini ya untuk kode tuh. Kalau bisa dapat yang S. Tapi kalau yang S kayaknya susah sih. S tuh juga bagus guys, cuman kayaknya lebih bagus yang B aja kali ya. Jadi ini suruh nge-settingin buildnya gitu loh. Oke, nggak dapet kan. Kalau bisa yang S sih, cuman kayaknya ngeblading-nya lebih sakit yang S sih. Ini berapa sih? 60%. Ini 100% ya. Sama sih, yaudahlah yang lebih aja lah ya. Oke, jadi seperti ini. Dan kita coba langsung taruh kodenya nih di paling depan. Ini seperti ini. Dan kita bakal lepas gear aja, supaya ntar damage-nya sakit ya guys ya. Let's go guys, yuk. Ini V2P nih, kalian bisa terapin juga nih ya. Kalau buat kalian yang nggak V2P, kita beli. Kalau buat kalian yang nggak V2P, misal slotnya ada 5, itu satunya bisa kalian taruh racun lagi ya. Racun satu lagi guys. Oke, kita coba lawan Paras tuh ya. Gila, ini kalau misalnya jadiin satu nih guys ya, kira-kira kayak gimana gitu. Penasaran saya guys, penasaran saya nih ya. Oke guys, kita coba lihat nih ya. Oke, aduh noncok lagi nih orang. Ya ampun. Oke. Ya kok miss sih. Ya miss dong. Aduh, pakai acara miss lagi guys. Bentar. Kok miss ya? Aduh, nggak bisa gitu sih. Aduh, nggak bisa di-skip lagi. Bentar, guys. Wah, kok miss sih, guys, ya? Oke, bentar. Apakah harus pakai item, kah? Kayaknya harus pakai item, ya? Kalau nggak miss. Cuman, harusnya nggak apa-apa, loh. Yaudah, guys. Kita coba pasang itemnya lah, ya, abis ini. Padahal itu OP banget. Cuman kalau dipasang item ini tadi main mahnya aja. Main mah tuh kesel lah guys. Dia tuh mau lu kasih jucu apapun itu, pasti yang keluar tuh jucu konyol. Gak tahu aku sama main mah nih. Padahal basicnya aja dia agility gede, tapi dia pasti nonjok guys. Yaudah lah ya. Yuk coba kita taruh gearnya lah guys ya. Gak apa. Main. Kita taruh gearnya aja lah ya. Sebenarnya gearnya mungkin kita bisa ya, ini aja lagi ya. Min Ma tuh pasti ya, semua kalian taruh jucu OP pun mesti dia nonjok duluan. Gak tahu aku. Emang ninjanya kayak udah disetting kayak gitu ya. Nonjok kan. Apa gue bilang? Oke, nice. Noh kan? Oke, tapi dia mati ya. Oh, gak mati loh. Parah loh nih orang. Noh kan? Min Ma tuh gitu pasti. Nonjok dia pasti guys. Gak tahu aku amanin ninja nih. Oh, ini aja guys. Kita balik aja kali ya. Biar menang kita guys. Pas main mainnya kita taruh kedua ya. Oh ya guys, main mainnya. Atau kita taruh ke yang keberapa ya? Kedua, ketiga. Jangan ditaruh dengan yang pertama ya. Oke, nggak bisa di skip anjir.
Gak bisa di skip guys. Ditupin ya. Bentar, kita baliklah main-mainnya. Apa, ditaruh di paling depan ya. Eh jangan, kalau paling belakang atau kedua gitu. Oke, nice. Coba kita balik guys. Kesel aku sama main matu, sumpah guys. Gini ya. Gini ya. Gak tau main ma tuh serius. Kalian kalau ketemu main ma guys pasti nonjok dulu. Nonjok paling 2 kali, habis itu baru ngeluarin skill dia. Gak ngerti aku sama main ma ini sebenarnya guys. Lihat aja guys ya. Lihat aja nih, nonjok nih habis ini dia. Noh kan. Emang gak jelas tuh nih ninja tuh. Mau lu kalian kalau skill apapun itu guys. Mampus lu. Mati lu. Mati lu. Apa sih? Oke guys. Semoga menang ya. Nice one. Oke. Anjir lah. Ini musuhnya damage-nya enggak ada bu yang sakit guys nih. Server 4 nih. Oke oke oke. Kita lepas, kita taruh paling belakang kah? Kita balik aja guys ya. Coba kita balik guys. Kambing, kambing nih orang. Kita balik guys. Paling belakang lah ya. Paling belakang nggak usah pakai gear. Nah, ini guys. Kesel lu sama lu anjir. Ini orang tuh keselin banget sumpah. Main mah guys tuh, paling keselin ninja UR tuh main mah kalau skill RD ya. Counter alami kayaknya. Pasti habis ini mukul dia. Oh enggak. Pak giliran aku enggak pakai kode di awal aja klik skillnya dikeluarin semua kan, kesel banget kan kayak gitu guys. Oke, nice. Enggak mati dia guys, kambing. Main money broken sumpah guys. Nonjok kan. Tolol emang. Giliran ke kode nonjok dia guys. Oke, nice. Oke. Aduh, miss lagi. Pusing saya guys. Ya ampun. Ini kita habis di satu ninja doang anjir lah. Damage-nya nggak bisa gede apa tuh orang guys. Lagi kesel gue sama nih orang nih, punya main mani kesel banget tau guys. Emang lu main mani super super duper tolol kali. Punya jutsu tek gak dipake gitu kan. Giliran aku gak pakai kode aja pake semua dia kan. Giliran ketemu kode nonjok nih orang. Nah, maksud lu apa sih cuy nih main mani? Kesel lu guys. Pas kode di depan aja lu nonjok. Kode di depan aja lu nonjok kan. Giliran dibalik aja. Tolol emang. Oke coba ya guys ya. Langsung dar mantap 28. Nice. Bodoh lah. Yuk kita lawan ini aja guys. Enggak aku balik sih. Semoga bisa ya. Oke, nice one. Oke. Capek ini orang-orang nih. Ninjanya bisa kayak gitu ya, kayak di setting gitu loh. Pas lawan main mah sengaja enggak make jus skill gitu, guys. Bap, mampus lu. Oke, yuk. Semoga aja yang menang ya, guys ya. Capek aing. Aing capek. Musuhnya pinter-pinter, guys. Mati lu, anjir. Mampus. Mati lu. Aduh, lu pakai miss lagi. Wih, lah kode nih.
lawak juga jadi orang. Giliran jutsunya dibutuhin malah miss dia. Kambing-kambing. Penuh dengan lawak guys nih. Mampus lu. Nah. Oke guys. Kita taruh depan lah ya. Kita taruh depan aja guys ya. Kita lawan Mr. Simple Cho. Ya. Agak lumayan ngeselin nih ya guys ya. Udah perpaduan skill yang keren ini. Malah ngelawak nih orang. Itu bisa buat gantiin potion sih sebenarnya ya. Oke. Nonjok lagi kambing. Oke, mantap lah ya. Ku heran, guys. Oke, dia pakai get, mantap. Damage-nya sakit nih. Mantap tuh. Langsung mantap tuh. Hilang kodek, guys. Lah, oh. Kupikir hilang dia. Terang aja, guys. Oke. Dar. Yuk lawan ini. Peringkat 200. Ini agak lumayan sih sebenarnya, guys. Lumayan ngeselin maksudnya ya. Kenapa sih? Oke. Main mah lagi. Nonjok nih orang pasti. Oh enggak. Tumben, guys. Nonjok kan kambing emang lu ya. Miss. Nah, oke. Perpaduan klimak itu kayak gitu, guys. Pakai gadget ya. Nonjok lagi. Lo orang-orang tuh kayaknya tahu dah musuhnya pakai RD, guys. Astaga, kenapa lu ngelarinya itu nggak di awal gitu lo. Kayaknya orang-orang tuh tahu ya kalau orang-orang pakai skill RD gitu, guys, makanya nggak dipakai gitu ya. Kita sebenarnya bisa naik lagi sih. Coba ntar kita coba dulu lah ya. Dirt, mampus lu. Nah. Astaga, ini sakit banget nih orang. Lu olang sakit banget lu olang. Kita menang gak guys? Menang gak? Nice. Lu sampai kalah bodoh banget sih. Nah. Sip, menang guys. Oke, lawan peringkat 165 ya. Sagi Hashirama, please. Lu jangan ngelawak ya. Sagi Hashirama nih. Oke, mantap jiwa guys. Oke, nice. Nah, buset 42. Bye bye. Turu dek. Nah, kayak gitu kan agak keren gitu loh. Main mani nojok pasti. Oro. Tumben nih pinter guys. Bye bye. Gila guys, kalau nggak ngeluarin jutsu semua keren loh. Nice 24 ya guys ya. Langsung. 3000. Ya ampun guys, malah mati langsung kan. Tapi itu keren sih, perpaduan yang sangat sempurna sebenarnya guys. Kayaknya tambah satu skill Aida keren ya. Auto win kan. Sebenarnya kita masih bisa naik lagi sih guys ya. Coba kita beli lagi ya guys ya. Astaga, udah nggak bisa beli aku guys. Gini banget ya. Coba ya di sini coba ya. Coba guys. Perpaduan sempurna ke GST guys. Good Shinobi Tower nih ya. Eh bentar. Kuat sampai ke berapa ya? Oke. Nas 5000 lo guys ya. Nih, Koden ini tolol juga kan. Nonjok dia guys. Kambing emang nih orang bisa banget lo. Komputer pun sama nonjok guys. Heran sekali ya gua mani. Nggak bakal menang lu. Ini orang tolol banget, cok. Nonjok mulu. Pas lawan yang skill RD nonjok dia. Oke, menang kan? Menang guys, untungnya menang aja. Untung aja menang lu. Bentar guys, mungkin kita coba tamatin bisa nggak ya God Shinobi Tower nih. Oke, guys, 8 get. Oke, dia pakai itu guys ya. Mantap dia. Aduh, miss lagi. Oke, nice. Bye-bye.
Lawak kali cok anjing. Coba guys, kita skip aja kali ya, sampai ke berapa ya. Oke, kita lawan Sagiasi sekarang ya. Nah, ini agak menantang guys lawan Sagi ini ya. Nice, berapa Sagiasi? 9000 dong, parah. Ngebladingnya 9000 guys. Gila sih. 9000 tuh berarti HP-nya si Hashirama 90000 guys. Gila, HP-nya Hashirama 90000 guys. NTN berapa ya? NKM berapa guys? Itu ngeblading kan 10% dari HP musuh kan. Kalau ini berapa guys? UK ini berapa? Oke. Oke, berapa guys? 9100 berarti damage-nya apa? Bisa dibilang nih HP-nya sekitar 91 guys. Iya, 91000 ya. Gila, kan 10% kan. Ya 90000-an lah ya. Gokil sih. HP segitu mau di arena mau lu damage 100000 enggak tembus itu, guys. Paling-paling tuh rata-rata HP cuma sampai 30-40 ya. 40000 guys. Oke, ini orang berapa HP-nya? 9500 kambing. Tuh berapa, guys? Anjir. Emang ini perpaduan sempurna banget sih. Blading plus time bomb plus claw mark. Wah, blading, RD, time bomb. Udah ngeri itu, guys. Ini berapa? Ya, ini gampang lah, ini bocil nih. Berapa dia? 4000 doang ya. Berarti 4000 dia. Lumayan lah, guys ya. Gila sih. Duh kan. Perpaduan blading sama bomb tuh, guys ya. 93 siapa? Makin gampang. Coba ntar kita lihat NKM ya. NKM berapa? Apakah 10000 blading-nya? Kalau 10000 berarti HP-nya dia 100000, guys. Oke, dia passion smoke ya. Mampus lu, malah ngebor ya anjir. 94 siapa, guys? Shisui sih damage-nya juga gede sih. Dia damage paling gede di Shisui, guys. Kalau Hamura miss bisa akan masuk di sini ya. Hamura bakal damage paling gede, guys. Oke, berapa? 4000 doang ya. Berarti 40000 guys ini HP-nya ya. Ih, lu yang mati lu. Ah, nggak boleh anak kecil, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, guys. 95. Tamat ya, siap. Biasanya dia nggak tamat loh, guys. Nih, sekarang bisa tamat nih. Uchiha-shin. Berapa? Sisa-shin berapa? Oh, 60000, guys. Sekitar 60000-an lah ya. HP-nya dia 60000-an, guys. Malah keluarin awang kinton nih orang. Kambing, kambing. Kuat banget loh. Astaga, lu ritual apa, dek? Kok dia kebanyakan mata kayaknya, guys. Ya, tabrak atak. Wanjir, Izanagi, setan. Turun. Nice one. Woi, curang lu. Wah, parah. Immortal lu berapa, dis? Wow. Wah, ini orang rusuh juga ya, guys. Izanagi dua kali aktif, sekali lagi lu nge-cheat berarti. Mampus lu. Lu curang setan, lu Izanagi bisa 3 kali. Gak masuk akal banget lu nih. Hari ini tuh aku ketemu musuhnya bikin emosi semua ya, guys ya. 6000 ya. Mampus, langsung mati. Mantap. Hahaha. 96 siapa ya? 96 tuh kalau nggak salah Shisui ya. Iya sih. Oh, amate guys. Kira berapa HP-nya? 97000 HP-nya, kambing, sakit banget itu. Hahaha. Yo, ada yang HP-nya 100000 nggak, guys? Makin penasaran aku nih. Makin penasaran ya, guys. Penasaran ya aku ya. Gila, ini bocil Uchiha ini kuat juga ya. Berapa guys? Ah, nggak kelihatan. Awan kinton lagi. Astaga, ini orang juga punya Izanagi lo kalau dipikir-pikir, guys. Oke, mampus lu. Nggak usah so asik lu ya. Yo, 98 Shisui Wanderer NKM. Berapa Shisui HP-nya, guys? Mak HP-nya dia berapa? Semoga nggak miss ya.
Oke, mantap, gak miss. Berapa? 111. Gila, di HP-nya 100 ribu, guys. HP-nya si Sui 110, 111 ribu, guys. HP-nya 100 ribu lebih. HP-nya, guys. NKM berapa ntar? Gokil sih, ngeblading kayak gitu damage-nya. Ngeblading aja damage-nya ngelebihin. Oke, 9000. Oh, HP-nya ternyata tebelan ini ya. HP-nya tebelan si Sui, guys. Ini cuma 97000 loh. Yo NKM. HP-nya NKM berapa? Semoga aja nggak miss. Semoga aja nggak miss. Kalau miss yaudah. Oke, mantap, nggak miss ya. Berapa, guys? 110 HP-nya ya. Berarti 100000, guys. Kambing sakit banget, guys ya. Dah. Ya, emang OP sih. Oke. Jadi bentar. Kalau misalkan 9000 kan, berarti tadi kan 10000 kan, ngeblading-nya 10000 kan. Berarti ya kalau 10000 berarti HP-nya 100000 kan. Kalau misal 9000 itu kan ngeblading 10%, berarti HP-nya 90000. Kalau ngeblading-nya 10000 berarti HP-nya 100000. Yang si Sisui tadi 11100, berarti HP-nya Sisui kalau 10% ya berarti 111000, guys. Jadi ini 100000 lebih ya. 10%-nya kan 111000, guys. 100000 11. Intinya 100000 gitu lah, guys. Ya, 111000. Gila lah. Jadi gitu ya. Nih, jadi perpaduan yang sempurna. Kalian bisa pakai seperti ini kalau kalian punya kode sama demon. Kalau ininya kebuka, kalian tambahin skillnya Aida, lebih keren sih. Cuman aku nggak punya, guys. Ini akun subscriber. Thank you juga buat subscriber yang udah minjemin akunnya, Dovir nih. Jadi thank you. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Bye bye.